Mari kita membuat martabak manis. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 200 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 2 butir telur, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh soda kue, 1 bungkus vermipan yang dilarutkan dengan air, kemudian 300 ml air. Untuk topping, kita membutuhkan mentega, kacang sangrai yang dihaluskan, dan meses. Langkah pertama, tambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah adonan jadi seperti ini, kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih 2 jam sebelum kita cetak. Setelah adonan mengembang, kita siap untuk mencetaknya. Dengan memakai teflon, oleskan mentega terlebih dahulu. Kemudian tuangkan adonan. Agar matang. Setelah matang terlebih dahulu sebelum kita tambahkan topping. Setengah matang, masukkan topping, meses, kemudian tambahkan kacang yang sudah dicincang. Kita tunggu sampai matang. Setelah matang, kita lipat.